Halo guys, jumpa lagi sama aku. Kita udah lama banget ya, nggak saling tatap-tatapan. Karena akhir-akhir ini aku juga banyak kesibukan. Dan kali ini aku bakalan unboxing silver pie bottom aku yang baru aja nyampe. Ini sebenarnya udah 2 harian sih, tapi aku baru aja bukanya. Ngomong-ngomong, ini dikirimnya 3 mingguan kemarin. Karena aku kan berada di Kalimantan dan di kota yang lumayan terpencil, jadi pengirimannya kayaknya agak lama. Dan aku mau kasih informasi buat teman-teman sekalian, buat kalian yang berada di daerah yang terpencil, nanti mungkin pengiriman paket kita tuh bakal ketahan di Jakarta, sebab soalnya pengiriman dari Amerikanya itu cuma ngirimnya sampai Jakarta. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau tahu caranya gimana kita ngeceknya supaya kita tahu atau paket kita tuh udah dikirim ke kota tujuan kita atau belum, tuh caranya gampang banget. Jadi kita bakalan buka yang namanya di email kita. Ntar dia ada email dari UPS, terus kita klik di sini, ada yang namanya tracking number, kita klik. Nah, ntar dia bakal muncul. Nah, ntar dia bakal muncul gini, terus kita pilih view details. Nah, sudah kita pilih itu, kita pencet yang shipment progress. Nah, di sini kita bakalan tahu kalau, nah, ini kan paket aku masih di Jakarta, padahal paket aku udah nyampe. Nah, itu karena dia itu pengiriman dari Amerika, itu cuma nyampe di Jakarta. Entah dari UPS yang Jakarta bakal ngirim ke kota tujuan kita. Caranya, yang pertama tadi salin dulu nomor IC kita. Nomor IC kita yang di sini tadi, ini. Kita salin nomor IC kita. Terus kita cari di link browser kita, cek pengiriman.com. Setelah dapat, kita pertama masukin dulu nomor IC-nya. Habis itu kita pilih ekspedisinya, kita pilih ekspedisi UPS, United Parcel Service. Terus kita klik cek IC. Nah, di situ bakalan muncul teman-teman. Nah, ini kan nah deretan-deretannya sampai mana aja. Nah, di sini paket aku masih sampai Jakarta. Maka dari itu, kalian bisa ngubungin UPS Jakartanya melalui email atau nomor telepon. Nah, aku kemarin melalui email, terus ada balasan nih dari mereka. Nah, dan mereka bilang, ya, nah, terima kasih atas informasi no tracking-nya. Jika kami cek sistem kami, untuk paket tersebut sudah dialihkan ke agen lokal JNE dengan nomor IC berikut. Nah, maka dari itu, kita udah tahu nih, jadi paket kita udah nyampe mana aja. Nah, pas aku cek kemarin nih nomor IC-nya, ternyata paket aku udah nyampe Pelangka. Dan baru 2 hari yang lalu udah sampai di sini. Jadi, hari ini aku bakalan buka, gimana ya, aku baru pertama kali ini dapat kayak piagam atau piala semacamnya. Selama aku sekolah pun aku gak pernah dapat kayak gini ya. Aku jujur sih senang, tapi bukan buat sombong ya, karena ya gak cuma aku yang punya, tapi kayak senang aja gitu. Kayak siapa sih yang gak senang kita dikasih penghargaan atas kerja keras kita selama ini. Jadi jangan sampai kalian skip videonya ya, kalian harus lihat aku unboxing ini, karena ini semua sama-sama kerja sama kita semua. Aku gak bakalan dapet ini kalau gak para subscriber aku gak setia nontonin konten-konten aku, gak subscribe, gak. Pokoknya kalian itu juga ikut andil dalam pencapaian aku kali ini. Kalau gitu kita cus aja dulu, langsung buka paketnya. Aku udah sabar banget. Jadi kita buka dulu ya guys, kita harus pelan-pelan. Aku bingung nanti mau naruhnya di mana. Soalnya ini istimewa banget sih bagi aku. Tadaa, gimana cara bukanya ya? Aku udah takut sih ini. Oh, ini ada suratnya ya guys. Apakah Anda ingat subscriber pertama Anda? Subscriber ke 100 Anda atau subscriber ke 1000 Anda? Kemungkinan besar Anda mengingatnya kami tahu. Apakah Anda pasti namanya di gambar subscriber ke 100.000? Ini ada tanda tangan dari CEO YouTube-nya Susan Wonjo Chiki. Oke. Okay. Oh, my god. Ini keren banget guys. Ini keren banget. Ini apa ya? Terus ini
Wah, ada nama channel aku, guys. Bagus banget. Nah, jadi ini, guys, silver play button aku dan ada nama channel aku juga. Keren banget enggak sih? Sumpah. Ini cermin apa, Mbak? Oh, saya bisa bercermin di sini. Nah, ini bagus banget, sumpah. For facing 100.000 subscriber. Oh, keren banget. Di sini kita isinya cuman ini. Kalau ini aku enggak tahu ini apa ya, guys. Jadi yang paling bikin aku senang itu ini, keren banget. Kalian punya nggak di rumah kayak gini? Aku udah punya lah, aku bingung mau naruhnya di mana. Tapi buat yang teman-teman yang mungkin kalian udah mencapai 100.000 subscriber tapi punya kalian belum dikirim, nah makanya ikutin cara yang aku bilang tadi. Kemungkinan paket kalian tuh udah datang, tapi lebih baik kalian cek dulu deh nomor resinya. Kalian tuh bisa ngubungnya lewat email atau nomor telepon. Kalau aku masih lebih gampang lewat email ya, jadi aku bisa cepat dapat balasannya. Ternyata ini sudah 2 hari menetap di JNE, jadi baru kemarin dikirim dan udah sampai. Senang banget akunya, dan aku pengen makasih banget sama semuanya yang udah ngikutin channel aku dari awal, udah 3 tahunan ini, dan aku baru bisa mencapai 100.000 subscriber. Aku gak ada apa-apanya tanpa kalian semua, dan makasih banget. Dan untuk kedepannya aku bakal lebih sering lagi bikin konten-konten yang lebih menarik, supaya kita lebih sering lagi mungkin nanti ketemunya tetap mukanya. Duh, seneng banget aku, guys. Nah, mungkin segitu dulu unboxing aku pada hari ini. Kapan-kapan lagi kita bakalan, mungkin kalian bisa kasih saran ke aku konten apa lagi yang selanjutnya mau kalian lihat aku bikin. Jadi sampai sini dulu hari ini. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.